Wings Air mengumumkan pembatalan sejumlah rute penerbangan intra-provinsi Nusa Tenggara Timur. Corporate Communication Strategic of Wings Air, Danang Mandala Prihantoro kepada Pos Kupang menyebutkan pembatalan ini diakibatkan oleh dampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki. Dikatakan Danang, pembatalan penerbangan sementara ini dilakukan sebagai langkah antisipasi, dalam memastikan aspek keselamatan dan keamanan seluruh penumpang beserta kru penerbangan. Menurut Danang, partikel abu yang menyebar di udara dapat mengurangi visibilitas, sehingga menyulitkan manuver pesawat dan membahayakan keselamatan penerbangan secara keseluruhan. Terkait pembatalan ini, lanjut Danang, Wings Air telah menginformasikan kepada seluruh penumpang yang terdampak mengenai pembatalan ini, serta menyediakan opsi untuk pengembalian dana atau perubahan jadwal penerbangan sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Berikut penerbangan yang terdampak dan sementara dibatalkan hingga pemberitahuan lebih lanjut, sebagai berikut, Kupang, Larantuka, Kupang, Kupang, Maumere, Kupang, Kupang, ND, Kupang, Kupang, Bajawa, Maumere, Labuan Bajo, Maumere, ND, Labuan Bajo, ND. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.